السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلى الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله، بسم الله ما شاء الله ما كان بكم من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي لصراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى، أما البعد. إن شاء الله kita akan sambung semula pengajian kita dalam kitab Kutubus Salihin, dan kita hari ini akan masuk pada hadis yang baru, iaitu hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini membahaskan tentang daripada waktu-waktu penerimaan Allah Subhanahu wa taala akan taubat seorang hamba. Daripada Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, daripada Abi Musa Abdullah bin Qais. Jadi nama sebenarnya Abi Musa Asy'ari yang biasa selalu kita dengar, Abu Musa Asy'ari, nama sebenarnya adalah Abdullah bin Qais. Nama nasab keturunan beliau itu Abdullah bin Qais bin Salim bin Haddad bin Harb bin Amir Al-Asy'ari. Dan nisbahkan Al-Asy'ari itu adalah nisbah kepada kabilah yang sangat masyhur di Yaman. Jadi sebab itu dipanggilkan Asy'ari. Ini keturunan kabilah Al-Asy'ari ataupun Al-Asy'ar. Kalau di Yaman ada satu kabilah Al-Asy'ar. Jadi kalau di Malaysia ni kabilah-kabilah tu jarang digunakan. Kecuali kalau kita lihat di Malaysia, mungkin sebahagian orang-orang yang ada keturunan sedikit daripada Timur Tengah. Misalnya masyayikh ataupun habaib, itu masih lagi digunakan kabilah-kabilah dia. Tapi kita orang Melayu ni jarang sekali, kecuali kalau nisbah kita pada tempat negeri kita. Kalau orang Melaka panggil Al-Malakawi, kalau orang Johor itu dipanggil Jawahari, kalau Perlis Al-Berlesi, kalau Perak Al-Beraki. Jadi nisbah dia tu orang Melayu kita lah. Cumanya kalau orang-orang Arab, khususnya tentera perempuan, mereka nisbah banyak kepada kabilah mereka, tentera perempuan. Jadi kabilah ini, Al-Asy'ar itu diambil daripada datuk-datuk nenek moyang mereka. Iaitu Asy'ar itu Murrah bin Udud bin Zaid bin Yusjar. Jadi itu dikatakan tuan-tuan. Jadi Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ini merupakan seorang sahabat besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam antara perempuan. Dan dikatakan bahawa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu itu beliau dilahirkan itu di Yaman itu sendiri, antara perempuan. Jadi itu di antara di mana disebut dalam riwayat bahawasanya beliau dilahirkan di Zabid Yaman. Kalau di Zabid Yaman ni antara perempuan, sekarang kalau ada tak pelajar Malaysia di sana, ada kan? Masih lagi ada pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di sana, dan di sana ada tafakuh fiqhin di dalam ilmu syariah yang khususnya di mazhab Syafi'i. Jadi di sana tu di Zabid antara perempuan cuma pelajar tak ramai lah, berkira hanya beberapa orang saja. Zaman saya tu hanya beberapa orang saja. Jadi sekarang ni ada lagi, cuma tak ramai lah, tak masyur sangat lah di Zabid. Dan memang terkenal lah di Zabid itu kefakihan ulama-ulama mereka tu antara perempuan. Baik. Dan Abu Musa Al-Asy'ari ini merupakan sahabat Nabi SAW yang beliau itu juga masuk Islam tu antara perempuan sebelum hijrah. Jadi dia telah datang. Nampak tak? Itu ke Mekah tuan-tuan perempuan sebelum baginda Nabi SAW berhijrah. Dan kemudian ada riwayat menyebutkan setelah daripada masuk Islam, maka sahabat ini
beliau telah pun bermusafir, berhijrah ke Habsyah. Dan ketika itu dia bersama dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dan beberapa sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah lagi itu dalam. Jadi beliau ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah dia masuk Islam. Dia disebutkan dalam riwayat bahawasanya Nabi SAW mengatakan atakum ahlul yamani hum alakum arahul afidah wa alianul kurubah al-imam yamani wal hikmatu yamaniyah. Nabi sebut nanti akan datang kepada kamu hai sahabat-sahabat ni. Nabi SAW beritahu ada orang-orang Yaman nak datang. Mereka itu hatinya lembut dan juga hati mereka nurani bersih. Dan iman itu ada pada orang Yaman. Dan hikmah itu, kehikmahan itu, ini kebijaksanaan itu ada pada orang-orang yang. Jadi Sayyidina Abu Hasan Asy'ari dia datang ke kota Mekah, ketika itu terus dia masuk Islam. Mudah sangat masuk Islam tu kan. Jadi itu di antara itu terpoin disebutkan pada itu dikatakan tuan-tuan puan. Kelebihan beliau itu juga sebut dalam satu riwayat tuan-tuan puan. Kerana beliau ini juga merupakan sahabat Nabi SAW yang alim. Sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebarkan Islam lebih luas, maka di antara sahabat Nabi SAW yang menyebarkan Islam adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam satu riwayat disebutkan bahawasanya Nabi SAW hantar Abu Musa Al-Asy'ari, Sayyidina Mu'az dan juga Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi dia hantar Mu'az bin Jabal dan juga Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari pergi ke Zabit, kemudian pergi ke Aidan, dan kemudian beberapa daripada tempat-tempat pergi rampi-geram pantai sedikit hampir kepada Yaman. Maka Nabi SAW hantar sahabat ini. Sampai kata Nabi SAW, Nabi SAW perintah fa'aramuhuma ayu'alliman nas al-Quran. Nabi SAW perintahkan Mu'az bin Jabal dan juga Abu Musa Al-Asy'ari ini pergi mengajarkan Al-Quran itu dalam umat. Ini di antara kelebihan beliau. Dan beliau ini merupakan seorang tokoh sahabat yang alim tuan-tuan dan puan-puan. Sehinggakan katanya para ulama tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya di antara qudah di dalam dunia, hakim di dalam qudud dunia ni ataupun qudah al-ummah. Qudah al-ummah maksudnya hakim, orang yang alim sangat sampai boleh kehakimannya itu sangat-sangat faham. Nampak dah di antara ni empat orang di kalangan umat, dalam seluruh umat. Yang pertama adalah Sayyidina Umar Khattab. Yang kedua adalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Yang ketiga adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Yang keempat adalah Zaid bin Sabit dalam umat. Jadi ini di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam umat. Disebut dalam kitab Al-Isti'ab Al-Imam Ibn Abdul Bar tentang Allah menyebutkan apabila ditanyakan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala tentang macam manakah kelebihan Sayyidina Musa Al-Asy'ari, maka dia kata tuan-tuan dan puan-puan sibghun fi ilmi sibghah, maksudnya ilmu yang ada pada Abu Musa Al-Asy'ari ni ilmu yang menyeluruh, begitu penuh ilmu dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini dia antara yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala kelebihan Abu Musa Al-Asy'ari. Dan selain itu kelebihan juga sabit di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW juga ceritakan dalam Sahih Muslim bahawasanya beliau merupakan sahabat yang punya suara sedap. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan tuan-tuan puan, Nabi SAW menyatakan ya Abu Musa wahai Abu Musa, kata Nabi SAW, law ra'atni wa ana astami'u li qira'atika al-bariha laqad utita mizmara min mazamir alidaw. Wahai Abu Musa, kalau kau melihat aku dan aku mendengar Quran kamu sebagaimana kau baca Quran semalam. Artinya Nabi SAW pernah dengar dia baca Quran. Jadi kata Nabi SAW, bacalah Quran. Nabi SAW nak dengar dia baca. Kerana sungguhnya kau diberikan akan mizmar. Mizmar itu satu suara, maksudnya suara. Daripada suara-suara Nabi Allah Daud alaihissalatu wassalam. Jadi mizmar ni katanya Imam Nawawi, di antaranya para ulama kata mizmar muraduhu as-sautul hasan, suara yang sedap. Dalam syarah Sahih Muslim sebut tuan-tuan, maksudnya
beliau baca Quran sangat-sangat sedap. Sepertinya suara Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud ni, tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, suaranya sangat sedap. Sebut dalam sebagian tafsir menceritakan. Tuan-tuan dan puan-puan, bahawasanya Nabi Allah Daud, kelebihan dia suaranya sangat sedap sehingga kalau dia baca sesuatu daripada kitab Zabur, tuan-tuan dan puan-puan, maka burung yang sedang terbang berhenti sekejap. Tercengang. Kerana sedapnya suara Sayyidina Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Jadi di antara sahabat Nabi SAW yang diberikan suara yang sedap ni adalah Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini di antara. Dan di antara lagi kelebihan dia, beliau adalah orang yang pernah dapat doa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada dirinya supaya beliau itu masuk di tempat-tempat yang mulia, tuan-tuan dan puan-puan, dan beliau itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW doa, Allahummaghfir li Abdillah bin Qais dzambahu, ya Allah ampunkanlah doa Abu Musa Asy'ari ini kan, Abdillah bin Qais nama sebenarnya, akan dosa-dosa dia, dan masukkanlah dia pada hari kiamat nanti di tempat yang mulia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tidak silap saya, Abu Musa Asy'ari maqam dia ada di Turki, ya, di Turki. Jadi akhir-akhir hayat dia beliau berdakwah, dan kemudian beliau wafat, tuan-tuan dan puan-puan, itu di Turki, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan beliau Abu Musa Asy'ari kita sebut juga dalam beberapa banyak riwayat hadis daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau meriwayatkan, disebut tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan lebih kurang 360 hadis, tuan-tuan dan puan-puan, 360 hadis. Dan 49 hadis itu telah sepakat oleh Imam Bukhari, disebut dalam kitab sahih, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan begitu dia 15 hadis di dalam sahih Muslim. Jadi lebih kurang 360 hadis itu, di antaranya disebut 49 hadis daripada kitab sahih Bukhari ada, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi itu di antaranya. Kemudian bilakah beliau wafat, disebutkan para ulama beliau wafat, berikhtilaf para ulama, berselisih pendapat ulama. Ada para ulama di antaranya sebut dalam satu riwayat Abu Ahmad Al-Hakim, beliau wafat atau meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan, itu pada tahun yang ke-42 Hijriah. 42 Hijriah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu di antaranya yang disebut tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Dan disebut dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin, tuan-tuan dan puan-puan, beliau itu wafat pada umur beliau itu lebih kurang naif wasittin, maksudnya 60 ke atas, naif maksudnya ke atas, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tetapi didobitkan lebih tepat lagi oleh Imam Al-Baghawi, mengatakan beliau itu wafat umurnya 63 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, 63 tahun, ya. Dan beliau wafat tuan apa, sebagai ulama juga berselisih pendapat. Ada juga ulama menyatakan beliau wafat di Kufah maknanya di Iraq. Di Iraq, tuan-tuan dan puan-puan. Ada juga ulama menyatakan beliau wafat di Mekah. Ada juga. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada juga ulama mengatakan beliau wafat itu berada di Mekah. Dan ini riwayat paling sahih, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi inilah yang dikatakan, sedikitlah kita baca biografi sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak berpanjang-panjang. Jadi kita tengok dalam syarahan hadis. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu telah bersabda. Sabda Rasulullah sallallahu, innallaha yabsutu yadahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa ketika waktu pagi, dan Allah membentangkan tangannya pada ketika waktu pagi untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa ketika waktu malam, sehinggalah terbitnya matahari daripada riwayat Imam Bukhari. Kita tengok dalam syarah hadis. Disebut dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT membentangkan tangannya. Apa maksud membentangkan tangan ini, tuan-tuan dan puan-puan? Tangan ini bukan yang dimaksudkan dengan tangan hakiki seperti kita ni. Yang ada juzuk, tuan-tuan dan puan-puan, yang ada bentuk, ada rupa ni, semua. Tuan-tuan. Tapi yang dimaksudkan adalah dengan tangan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, ulama ahli sunnah wal jamaah
itu menyatakan tuan-tuan perempuan adalah qudrah. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini, tuan-tuan perempuan, para ulama menyatakan tangan itu sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi adalah fabastu liyadu isti'aratu fi qabuli taubah. Allah itu hanya membentangkan tangannya itu, maknanya hanya menggunakan ataupun meminjam makna kalimah dengan lafaz basah, iaitu menghulurkan dengan makna Allah menerima taubat. Kerana disebut dalam syarah, tuan-tuan dan puan, kerana adat orang manusia-manusia, khususnya orang Arab, tuan-tuan dan puan, apabila mereka menerima sesuatu, maka mereka akan menerima dengan telapak tangan mereka. Tuan-tuan dan puan. Jadi disebut dalam syarah, tuan-tuan dan puan, maka yang difahami maksudnya Allah membentangkan tangan di sini, tuan-tuan dan puan, maksudnya Allah menerima akan taubat. Allah Subhanahu Wa Taala menerima akan taubat. Dan tidak boleh untuk kita kata Allah Ta'ala itu ada tak tangan. Walaupun dalam zahir hadis Nabi sebut Allah membentangkan tangannya. Basata yadahu. Allah Ta'ala membentangkan tangannya. Dalam Quran juga Allah Ta'ala sebut. Jadi sebahagian ulama orang, khususnya Wahabi, mereka menganggap Allah ada tangan. Kenapa? Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut ya'allahu fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan. Apa lagi ayat? Jadi mereka berdalilkan. Ayat-ayat ni mereka kata Allah ada tangan. Apa lagi? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Wahai Iblis, kenapa engkau tidak mahu sujud kepada Adam? Kerana aku cipta Adam itu dengan tanganku. Tuan-tuan dan puan-puan. Ada lagi ayat. Allah Ta'ala sebut, bal yadahu mabsutatan. Bahkan tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu terbentang luas, terbentang mabsutatan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi difahami sebahagian Wahabi Salafi, tuan-tuan dan puan-puan, dan na'uzubillah min zalik, sebahagian golongan mujassimah ataupun musyabbihah, tuan-tuan dan puan-puan, mereka mentansimkan Allah Ta'ala, Allah ada tangan, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka kata Allah Ta'ala ada tangan, tuan-tuan dan puan-puan. Tangan. Jadi mereka akan mengatakan sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Maka kita kena faham, ulama-ulama menjawab ayat-ayat dalam Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dua. Yang pertama, ayat yang dipanggil muhkamah, ayat yang jelas. Kita baca, kita faham, tak perlu kita nak apa soal lagi. Yang kedua dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni, tuan-tuan dan perempuan, ulama-ulama, kebanyakannya ulama-ulama, tuan-tuan dan perempuan, mereka menyerahkan makna itu di sisi Allah. Mereka menyerahkan makna itu di sisi Allah. Jadi mereka tidak membahas makna. Jadi jumhur ulama-ulama salaf, tuan-tuan dan perempuan, mereka tak ada tafsir langsung ayat. Mereka tidak menyamakan sikit pun dan tidak mereka mentajsimkan. Di antaranya ulama-ulama salaf itu sepertinya Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Abdullah Mubarak. Itu mereka kata pada ayat-ayat seperti mutasyabihat ni. Ayat mutasyabihat ni lampu yang ayat yang sama-sama, yang tak jelas. Dan kalau kata bapa es panjang, dia kata apa? Bapa Ismail panjang, dia kata apa? Ayat mutasyabihat ni kalau lampu tu duduk malam. Kejap ada, kejap tak ada. Tak nampak. Dia tak jelas ayat tu sebut tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya tidak jelas tuan-tuan dan puan-puan. Maka ulama-ulama salah seperti yang saya sebut tu, Imam Malik, Imam Sufyan, Imam Biyaina, Imam Abdullah Barat, apa kata-kata mereka pada ayat mutasyabihat? Mereka kata pada ayat ni tuan-tuan dan puan-puan, amiruha bila kaif ataupun amiruha kamaja. Datangkanlah, bacalah ayat ni ataupun kamu sampai pada ayat ni, cukup kamu baca tanpa kamu bertanya bagaimana. Sudah. Kita beriman pada Allah ayat ini. Sebagai Imam Malik mengatakan kalau ayat-ayat yang mutasyabihat kita tak apa. Kami beriman pada ayat ini. Dan pada. Misalnya ayat Allah Ar-Rahman Al-Arjistawa. Imam Malik sendiri kata, kami beriman pada ayat ini dan kami tidak bertanya. Tak perlu nak ditanya. Tanya-tanya tentangnya adalah bid'ah, kata Imam Malik. Tak perlu nak disoal. Datang ke ayat ni, baca sajalah. Jangan dua bahas. Jangan dua bahas.
Nampak tak? Jadi itu di antara. Jadi dalam pegangan ayat-ayat mutasyabihat yang semisalnya kita tengok Al-Quran tadi saya baca itu, kan? Allah kata kepada Iblis, wahai Iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada aku dengan apa yang telah cipta dengan tangan? Ya Allah, fawqa ilihim, tangan Allah di atas daripada tangan mereka. Bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Tuhan itu terbentang luas. Jadi ayat-ayat macam ni, ayat mutasyabihat, ulama-ulama as-salaf, mereka baca saja ayat ini, mereka tak nak faham. Mereka tak tahu. Inilah yang digelar sebagai ulama zahiruhu, ayat-ayat yang panggil zahiruhu ghairul huwa. Zahir dia tapi tak ada makna sebenarnya. Maksudnya tak nak perlu nak disoal. Tuan-tuan, jadi banyak jumpa ulama salaf gitu. Dan ada sebahagian ulama-ulama salaf juga yang mentakwilkan ayat ini, ayat-ayat mutasyabihat, dengan yang layak bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tak layak kita kata Allah ada tangan macam itu. Tuan-tuan dan puan, kita kata Allah ada tangan. Tangan ni kan ada juzuk. Sedangkan kalau juzuk itu mengambil ruang, kemudian apabila juzuk itu mungkin dia boleh terhapus, boleh dia nampak kelemahan, tidak nampak sempurna. Kan? Jadi ulama-ulama bila dapat ayat-ayat macam ni, sebahagian ulama-ulama salaf di antaranya Al-Imam Ibn Abbas, dia mentakwilkan ayat ni. Ayat yang saya bacakan tadi tu dalam, maka dikatakan maksud daripada tuan-tuan dan puan-puan, maksud daripada tangan itu tuan-tuan dan puan-puan, di antaranya ulama-ulama mengatakan adalah kekuasaan Allah, pemberian Allah, penerimaan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu yang dimaksudkan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kan? Nampak tak? Dalam satu tafsir Abdullah bin Abbas. Dan tafsir ini juga disebut dalam tafsir Imam Ibn Kathir. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak katanya apakah sahabat Nabi Abdullah bin Abbas ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memahami dengan makna tangan itu tangan. Nampak tak? Jadi apa yang difahami oleh Abdullah bin Abbas? Dalam satu tafsir yang Allah Taala sebut was-sama' bainainaha bi'aidin wa inna la muslim. Dan langit-langit yang telah kami binakan, nampak tak? Berlipat-lipat bertingkat-tingkat dengan tangan-tangan kami. Wa innal musi'un, dan sungguhnya kami itu sangat luas kekuasaan kami. Maka apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dalam tafsir tersebut, ini dinukilkan Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir kata apa? Abdullah bin Abbas dia tafsirkan dalam perempuan maksudnya kuat. Nampak tak? Tangan itu, BID itu, IB kuwa, dengan kekuatan. Siapa lagi tafsir selain Abdullah bin Abbas? Di antaranya Mujahid Qaradah dan juga Imam Sawri. Dan selain daripada itu, darab. Nampak tak? Jadi, ini dikatakan. Jadi, ulama-ulama menyatakan makna tuan-tuan dan puan-puan, makna ayat-ayat seperti ayat mutasyabihat tuan-tuan dan puan-puan yang tidak jelas ayat tu, ada dua mazhab. Yang mana mazhab yang pertama, ya, dalam akidah mereka menjalankan ayat itu. Amiru ja'a, amiru kama ja'a, ataupun amiru, amiruha bila kaif. Datang ke ayat itu, baca saja ayat itu, beriman pada ayat itu, dan jangan duk kesian, dan jangan duk petikai. Jangan kita duk petikai dalam rumah. Jadi sebab apa? Sebab Allah Taala itu laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, kata Allah. Kerana Allah Taala itu bukanlah seumpama seperti sesuatu, dan bahkan dia adalah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat tuan-tuan puan-puan. Nampak tak? Jadi kalaulah kita kata Allah Taala ada tangan tuan-tuan puan-puan, kan, maka tuan-tuan puan-puan bahayalah, sebab kita menyamakan nampak tak Allah Taala itu seperti kita. Jadi kalau kita cek kitab-kitab Wahabi tuan-tuan puan-puan banyak, dalam satu kitab juga saya nak sebut, dalam kitab Al-Kawashif Al-Jaliyah tuan-tuan puan-puan. Nampak tak? Kawashif Al-Jaliyah. Ini disebut dalam kitab ni tuan-tuan puan. Dia kata, di antaranya juga dinukilkan kalam Al-Imam Ibn Jauzi, Imam Ibn Al-Qayyim. Dia kata apa tuan-tuan puan-puan? Yang dimaksudkan, dia kata, Ja'a bilafzi tasniyah lam ya'arif isti'mal wafat illa bilyadil haqiqi. Haqiqi, ya. Nampak tak? Yang dimaksudkan dengan maksutatan, dengan tangan, bila digunakan dengan lafaz baliyadahu maksutatan, nampak tak? Maka dengan makna dua tangan,
Maka bila tak gunakan dua tangan kecuali dengan makna hakiki. Jadi sebahagian Wahabi dia faham daripada kalam ataupun pendapat al-Imam Ibn Qayyim. Itu dalam perempuan, maka dia pun kata dia kata bahawasanya Allah Ta'ala tu ada tangan-tangan hakiki. Dan ni yang difaham oleh Wahabi. Itu dalam perempuan salafi. Sangat bahaya. Sebab bila kita kata Allah ada tangan, kita telah tajsimkan Tuhan. Kita telah menyamakan Tuhan itu macam kita. Maka tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'ala tuan-tuan. Jadi tidak bolehlah kita kata begitu tuan-tuan. Kalau kita kata begitu, para ulama kata bahaya kerana dianggap sebagai mujassimah. Maka mujassimah yang sharih, mujassimah yang ribu, mujassimah yang sharih yang jelas, kata ulama tauhid tuan-tuan perempuan, ahli sunnah menyatakan kalau dia mengatakan betul ada Tuhan, Tuhan tangan dua tangan itu macam kita cuma macam kita ni, maka dianggap sebagai orang itu kafir. Kafir orang. Boleh jatuh. Mutak dia. Kalau dia katakan macam tu tu. Nampak tak? Ada juga sebahagian salafi, mereka kata Allah ada tangan, tapi tangan Allah Ta'ala itu tidak macam kita. Dah dengar tak? Allah ada tangan. Tapi tangan Allah Ta'ala tu tak macam kita. Jadi apa makna yang dia nak sebut tuan-tuan dan puan-puan? Kalau dia kata Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak macam kita. Sedangkan bila disebut tangan, tangan tu apa lah? Tangan. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan makna apa tangan? Yang kamu maksudkan Allah ada tangan tu dengan makna apa? Kalau kamu kata dengan makna sifat, kita ahli sunnah wal jamaah kata iya, tak ada masalah. Maka kita jalankan saja. Nampak tak? Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tapi yang problemnya golongan Wahabi, dia kata Allah ada tangan. Cuma tangan dia kita tak tahu macam mana. Tangan yang macam mana. Maka sebahagian kitab-kitab mereka sebut Allah Ta'ala bertangan, berjuzuk. Tuan-tuan dan puan-puan, kitab-kitab mereka katakan macam tu. Jadi mengakibatkan fahaman mereka itu selalu. Ini dipanggil mujassim ghairu sharih, yang tak jelas. Maka dipanggil mubtadi, ahli bid'ah. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau kita katakan Allah Ta'ala ada tangan, salahlah tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak Allah Ta'ala itu tidak sama sedikit seperti makhluk, tuan-tuan dan puan, seperti kita, tuan-tuan dan puan. Maka para ulama faham daripada hadis yang disebut oleh Nabi SAW ini bukan tangan. Tapi yang dimaksudkan adalah dengan pemberian nikmat Allah, penerimaan taubat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak kepada umat manusia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah yang disebutkan. Baik. Jadi kita tengok dalam syarah hadis tuan-tuan dan puan-puan. Maka para ulama kata dalam hadis ini, inna Allah yamsutu yadahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia membentangkan akan tangannya. Maksudnya membentangkan akan tangannya, maksudnya Allah Ta'ala menerima taubat. Kita dah sebut sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya Allah Ta'ala menerima akan taubat, dan Allah Ta'ala itu maha pemurah, dan Allah tak ada apa-apa yang boleh menghalang beliau bagi menghalang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tiada apa-apa yang boleh menghalang Allah daripada Allah menerima taubat daripada seorang. Itu yang dimaksudkan bila dikatakan inna Allah yabsutu yadahu, Allah Ta'ala tu sangat-sangat menerima hamba dia dalam. Tak ada siapa boleh halang. Jadi kita tak boleh katalah ada orang dia nak taubat, kau Allah Ta'ala tak terima dah taubat kau ni. Siapa kata tuan-tuan? Kata para ulama empat pintu yang mana bukan milik kita selama-lamanya. Yang pertama pintu taubat. Kita boleh kata pada orang tu walaupun dia jahat macam mana pun, tapi Allah boleh terima taubat dia. Nampak tak? Yang kedua pintu rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagi siapa rahmat Allah Ta'ala boleh bagi. Nampak tak? Yang ketiga adalah pintu taufik. Pintu taufik, hidayah. Allah Ta'ala nak bagi kepada siapa Allah bagi. Belaka. Nampak tak? Jadi kalau kita kata hari ni orang itu tak mau solat, tak betul sekian, Allah bagi taufik bila-bila berubah. Yang keempat, pintu syurga dan pintu neraka. Bukan milik kita. Tak boleh kita kata orang yang neraka, orang yang di syurga. Allah, kita tak tahu. Jadi yang dimaksudkan dengan tangan di sini, tuan-tuan puan-puan, itu adalah makna Allah sangat-sangat menerima taubat hamba dia tuan-tuan dan puan-puan. Imam Al-Maziri, Imam Al-Maziri
Beliau mengatakan maksud dengan Allah Ta'ala membentangkan tangan di sini adalah Allah menerima taubat. Kenapa? Kerana adat orang Arab, لأن العرب إذا رضي أدهم شيء بسطاء يده لكم. Kerana orang Arab apabila mereka itu reda dengan salah seorang daripada mereka akan sesuatu itu, maka mereka akan membentangkan tangan mereka untuk menerima. Wa idza kariha, apabila mereka tak suka, qabadaha, maka mereka ketutup tangan. Itu panggil orang Arab kalau suka dia biasa akan membentangkan tangan. Dia reda, tapi kalau dia tak reda dia akan tutup tangan dia tentang. Jadi ini yang dimaksudkan tuan-tuan. Maka kata Imam Al-Maziri, dia kata fa khutibu bi amri hissin yufhimuna. Akan tapi yang dimaksud pada hadis ini, nampak tak? Ia adalah majas. Nampak tak? Walaupun makna dia nampak macam tu, tetapi dia adalah kiasan. Fa inna yadal jariha al-mustahilah fi hadillah ta'ala. Kerana sungguhnya tangan yang dimaksudkan dengan anggota itu adalah mustahil pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Jadi ulama-ulama kata gini. Ulama besar Imam An-Nawawi kata, Imam Al-Marizi kata macam juga dalam perempuan. Yang antaranya lagi Imam Qurtubi pun kata. Apa kata Imam Qurtubi? Dia kata apa? Dia kata hadal hadis ujriya majral misal allazi yufhimahu minhu qabulu tabah wa istidamatu lutfu wa rahmah. Imam Al-Qurtubi bukan ulama besar, bukan ulama kecil, ulama besar. Dia ada tafsir Al-Qurtubi tu. Tafsir Qurtubi yang selalu kita baca kadang-kadang sebagai ustaz baca tafsir Qurtubi. Tuan-tuan dan puan, kalau kitab yang cerita pasal hari akhir yang famous kat Malaysia ni, apa tu? Risalah Tazkirah. Kalau kita ada kitab tu, biasa banyakkan orang ada kitab tuan-tuan dan puan, peringatan hari akhirat. Nampak tuan-tuan dan puan, Tazkirah kematian dan juga hari akhirat. Imam Qurtubi, lawak besar tuan-tuan dan puan. Apa dia kata pada syarah hadis ni? Dia kata apa tuan-tuan dan puan-puan? Makna daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, permisalan yang boleh difahami adalah Allah menerima taubat. Dan juga Allah Ta'ala sentiasa pada istidamatul lutuf wa rahmah, dan Allah Ta'ala sentiasa dalam keadaan lembut pada hamba dia dan juga memberi rahmat kepada tu, kepada hamba dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu yang dimaksudkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bukanlah makna dengan makna tangan hakiki, tetapi makna kiasan majas saja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah yang disebutkan tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga Imam Ghazali. Imam Ghazali pun kata macam tu juga dalam kitab Iyadhuddin. Kata Imam Ghazali, maksud pada hadis ini wa basatal yad kinayatun an talabi taubah. Maksudnya Allah Taala menghemparkan tangannya, membentangkan tangannya adalah kiasan bagi Allah Taala itu menerima taubat. Tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi itu dikatakan tuan-tuan. Jadi maksudnya yang sebenar, maksudnya Allah menerima taubat. Jadi Allah kata dalam Al-Quran, dalam hadis ni Nabi SAW katakan Allah, sesungguhnya Allah menghamparkan tangannya itu, membentangkan tangannya untuk menerima orang yang melakukan dan menerima taubat orang yang melakukan dosa di siang hari. Menerima taubat di malam hari untuk menerima taubat orang yang menerima dosa orang yang melakukan dosa di siang hari. Jadi di hadis ini menyatakan Allah Ta'ala itu sangat besarlah rahmat dan keampunan dia itu dalam. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan ana pada la alimtum al khataya hatta tablugha as sama summa nadimtum la taballahu ma'a. Kalaulah dosa-dosa kamu itu, kalaulah kamu melakukan dosa-dosa sehinggalah sampai ke langit dosa kamu penuh, kemudian kamu menyesal, la taballahu ma'a. Nescaya Allah Taala akan menerima taubat. Jadi banyak mana dosa kita, Allah Taala menerima taubat. Jadi dalam hadis ni bila Nabi sebut inna Allah basata yadahu, sungguhnya Allah menghamparkan, membuka taubat, maksudnya Allah sangat-sangat besar penerimaan taubat dia kepada seorang. Jadi jangan pernah putus asa. Dalam hadis yang lain Nabi sebut innal abda la yudnibu zamba fa yadkhulu bihi al-jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan satu dosa, maka dia masuk syurga. Lakukan dosa dia masuk syurga. Faqila, apa orang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa dhalika ya Rasulullah? Macam mana pula? Jadi sedemikian kan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu nasaba ainihi ta'iban minhu farran hatta yadkhul al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebab rasa sedih
dan menangis mengalir kerana disebabkan dosa yang dia buat tersebut. Dan dia lari daripada maksiat tersebut. Ini nak lari daripada maksiat tersebut. Allah masukkan dalam syurga. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, orang melakukan dosa, satu dosa, mengalir kejap air mata dia, kata Nabi SAW masuk dia ke dalam syurga. Jadi, dalam hadis ni, bila Nabi sebut, sungguh Allah menghamparkan tangan dia itu, maksudnya Allah sangat-sangat besar. Sebab tu Allah kata dalam Quran, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai yang bangun, nampak tak? Yang telah melampaui ataupun zalimin melampaui diri mereka dengan melakukan dosa, jangan sesekali kamu berputus asa daripada rahmat. Jangan berputus asa. Tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita rasa dosa kita banyak, tuan-tuan dan puan, nampak tak? Ketahuilah Allah Taala sangat-sangat menunggu untuk kita bertaubat, tuan-tuan dan puan. Jadi jangan diperlewatkan untuk kita bertaubat, tuan-tuan dan puan. Jadi itu yang dikatakan tuan-tuan dan puan. Kemudian Nabi sebut, tengok dalam hadis, kata Nabi, sungguhnya Allah menerima taubat, menghamparkan ataupun bentangkan tangannya ketika waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa ketika waktu pagi, dan Allah menghamparkan tangannya di waktu pagi untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa di waktu malam. Apa maksudnya hadis ini? Iaitu Allah Ta'ala itu memperluaskan akan kemurahan dan kelebihannya ke atas orang-orang ahli maksiat ketika waktu malam supaya mereka bertaubat ketika waktu pagi. Jadi itu dalam perempuan, maksudnya Allah Ta'ala ni, Nabi sebut dalam hadis ni, Allah menerima taubat kita apabila waktu malam yang kita lakukan dosa kita ketika waktu pagi. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia menunggu kita taubat. Allah Subhanahu Wa Taala ni panjang umur kita, Allah Taala sihatkan tubuh badan kita, Allah Taala bagi kita waktu itu, dasarnya Allah nak bagi kita taubat. Katanya Al-Imam Al-Ghazali, dia kata apa? Kamu tahu tak kenapa kamu dihidupkan hari ini? Nah, maka dikatakan bahawasanya kamu dihidupkan hari ini adalah untuk Allah Ta'ala terima taubat dosa kamu yang semalam. Ini maksudnya Allah, Nabi sebut Allah menerima taubat waktu malam dengan dosa yang dilakukan waktu pagi. Maknanya Allah itu sentiasa membuka jalan dan Allah bagi waktu kepada kita. Jadi sebab itu dalam perempuan, kita mesti gunakan waktu kita ni untuk dalam perempuan sebelum kita meninggal dunia. Tapi kalau sudah akhir tentang dalam perempuan, tak ada guna dah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah hadis Nabi sebut, hatta anak pada sehinggalah tenggelamnya matahari itu di barat. Timbulnya matahari itu di barat. Sehingga timbulnya matahari itu di barat. Maksudnya apabila dah berlaku tanda-tanda besar kiamat. Jadi ketika itu tidak lagi diterima taubat kita, tuan-tuan. Jadi Nabi sebut begitu dalam hadis ini. Jadi ada waktu lagi untuk kita bertaubat, tuan-tuan. Jangan ditangguh-tangguh. Di dalam satu syair Imam Abdullah Idrus, dia kata, yazal kasal kam tu akhir min taubati am ila al-am walaysa tadri bi amin yatiyaka naqis aw. Wahai orang yang malas nak bertaubat, tangguh-tangguh bertaubat, kamu tak pernah tahu bilakah kamu akan pergi meninggal dunia. Dan tahun yang kamu duduk itu, tak tahu sama ada dia sempurna bagi kamu ataupun tidak. Jadi waktu malam ni, kalau kita berdosa pagi tadi, malam ni kena taubat. Dan kalau kita berdosa ketika waktu malam, pagi ni kena taubat. Kalau seandainya sekarang ni adalah pagi, time ni kita bertaubat. Sebagai dalam satu riwayat menyatakan Allah Ta'ala punya rahmat pada umat ni. Dalam satu riwayat Imam Tabarani, disebutkan bahawasanya Allah Ta'ala menghantar dua malaikat untuk mencatat amalan dan juga dosa manusia. Maka apabilalah kalau anak Adam itu iza amila am, apabila anak Adam itu melakukan sayiatan, satu dosa, nampak tak? Fa'arad al-malikal yang shiman ayyaktubah, maka malaikat yang sebelah kiri ini, maka dia ingin catat dosa tersebut. Terus nak masuk dalam buku amalan. Faqal al-malikul yamin, maka berkatalah malaikat yang sebelah kanan, tak tubah, jangan kamu tulis. Dia kata, sehinggalah berlalu 6 jam. Dia kata, la'allahu yastaghfir aw yatub. Moga-moga dengan waktu 6 jam itu, dia akan sempat bertaubat dan juga sempat dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak?
Kalaulah tidak ditemui dia bertaubat dalam masa 6 jam, tuan-tuan dan puan-puan, maka ketika itu katanya malaikat sebelah kanan, tulislah uktubahan. Arahannallahu bihi. Moga Allah beri hak kita ni daripada orang ni. Tak payah lagi nak sibuk-sibuk. Biar Allah yang hukum di yaumul qiyamah. Sebab dia tak nak bertaubat. Ha, jadi dalam hadis ni Nabi bila kata tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala itu menerima taubat waktu malam dengan orang yang melakukan dosa waktu pagi, maksudnya waktu yang Allah bagi kita tuan-tuan dan puan-puan, itulah waktu untuk kita bertaubat sentiasa. Sehingga para ulama kata tuan-tuan dan puan-puan, daripada hadis ini dalalatun ala istimrar fatubah wa taubah. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa buka pintu taubat tuan-tuan dan puan-puan. Wa kasratu taubah ala ibadihi, dan sangat-sangat banyak Allah Ta'ala menerima akan taubat hamba-hamba dia tuan-tuan. Jadi sebab tu Nabi sebut Allah Ta'ala menerima waktu malam dan juga waktu pagi. Allah Nabi sebut macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Hatta tadla'u syams, sehinggalah terbitnya matahari itu daripada daripada barat. Maksudnya apa? Sehingga sampailah satu saat waktu di akhir zaman nanti yang mana akan terbitnya matahari daripada barat, maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan taubat tidak akan diterima. Setelah daripada itu. Setelah daripada terbitnya matahari di sebelah barat, maka ketika itu tidak akan diterima tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi itu dikatakan tuan-tuan. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan la yanfa'u nafsan imanuhum lam yakun lam takun amanat bihi min qabl. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika itu dah tak ada guna dah manfaat dah iman mereka bila dah sampai matahari itu terbit. Tuan-tuan dan puan-puan di barat, biasanya matahari terbit di timur. Tapi matahari terbit di barat ketika itu, kata Nabi SAW dalam hadis, Allah tak akan terima dah. Kerana berdasarkan ayat Quran, Allah pun tak akan terima iman mereka tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Aukasabat ataupun amalan yang mereka lakukan. Nampak tak? Aukasabat fi imanihima. Fi imaniha. Pada iman mereka, yang mereka kerjakan, khairan. Sama ada baik, Allah tak akan terima. Maksudnya, time tu tuan-tuan dan puan-puan, nak bersedekah, time tu nak tutup aurat, tak guna. Saya tak tutup aurat, tapi dah terbit matahari. Saya nak tutup aurat sekarang. Saya nak tutup aurat. Kamu punya tutup aurat ketika itu untuk kamu bertaubat kepada Allah, tak diterima. Amalan-amalan yang tuan-tuan dan puan-puan dah terlambat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maknanya Allah Ta'ala tak nak terima dah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini di antara tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kata Imam At-Tabari dalam satu tafsir dia tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya Allah Ta'ala tak beri manfaat. Yakni orang-orang yang tidak diberikan manfaat adalah orang-orang yang kafir. Yang mana mereka sebelum daripada tenggelamnya matahari, tenggelam terbitnya matahari daripada timur, mereka tak nak bertaubat ataupun masuk Islam, Allah tak terima. Lepas dia terbit matahari daripada barat, ketika tu dia nak masuk Islam, kata Imam Tabari, tidak ada manfaat lah iman bagi orang-orang kafir ketika itu. Itu kata Imam Tabari. Wala yanfa'u mu'minan lam yakun amalan salihan qabla tulu'i. Ana pada tidak ada manfaat juga. Ana pada bagi orang yang beriman ketika itu, yang mana mereka tak pernah buat amal soleh sebelum tabiat timur, dia nak buat balik. Mereka nak buat balik. Maka ketika itu tidak akan diterima. Jadi tidak akan diterima yang pertama bila terbitnya matahari itu tiba. Kecemasan. Yang kedua iaitu al-gharghara. Apa al-gharghara? Itu dalam ketika datangnya nyawa kita di sampai halqa. Bila kita nak mati satu telmok tuan-tuan dan puan-puan, maka ketika itu tidak akan diterimalah time tu. Sampailah di halqum nyawa kita ni tuan-tuan dan puan, maka tidak akan ada manfaat. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang mana tidak akan, apabila keluarnya maka tidak ada manfaat bagi seseorang pun iman-iman mereka, dan tidak ada manfaat bagi orang-orang nak beriman. Ketika orang-orang nak beriman setelah daripada itu, dan juga orang yang nak beramal soleh, nak melakukan kebaikan setelah ketika itu baru dia nak beriman, kata Nabi SAW. Yang pertama adalah terbitnya matahari daripada barat. Yang kedua, wad-dukhan. Nanti hari kiamat berlaku dukhan, keluar asap. Tuan-tuan dan puan-puan, dukhan. Yang ketiga, kata Nabi, dabatul ah. Dalam riwayat Nabi sebut malam yughargari, selagi mana belum nyawa dia sampai kepada, maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, Allah boleh terima. Tapi kalau dah sampai sini, maka ketika itu tak ada
manfaat dah iman mereka nak melakukan amalan soleh pada perempuan dah terlambat. Jadi pada hadis ini menceritakan tuan-tuan perempuan bahawasanya Allah bagi kita waktu. Waktu ni untuk kita bertaubat. Sekali buat dosa, bertaubat cepat-cepat. Sekali kita pandang haram, istighfar. Sekali kita berkata buruk, istighfar. Cepat-cepat. Sebab kita tak tahu tuan-tuan apa dosa yang merumuskan kemurkaan Allah menyebabkan masuk kita dalam api neraka. Jadi sebab tu, kalau buat dosa, bertaubat. Jangan pernah putus asa. Kata Habib Umar bin Hafiz, orang bertanya kepada dia, wahai Umar, ana pada apa pendapat kau kepada orang-orang yang mana mereka itu nak bertaubat tapi kejap lagi buang masa beli. Nak bertaubat, kejap lagi buang masa. Kata Abu Umar bin Hafiz, jangan kamu berputus asa untuk taubat. Untuk bertaubat kerana apabila kamu berputus asa ataupun kamu tidak berputus asa ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala tengok. Dengan pandangan dia, dia lihat kamu ni tak putus asa bertaubat. Maka bila dengan amal yang kamu bertaubat tersebut tu, dalam keadaan kamu tak pernah putus asa, Allah pun memberi pandangan rahmat menyebabkan Allah cabut terus keinginan kamu melakukan maksiat tersebut dengan sebab kamu berterusan melakukan taubat. Jadi antara kita nak buang maksiat-maksiat kita ni, buang maksiat taubat. Katanya Alimah Asal Besri, dia tanya kepadanya, apa pendapat kau bagi orang-orang yang melakukan maksiat kemudian kemudian bertaubat, kemudian maksiat bertaubat. Katanya Imam Hasan Basri, la arahu, tidak aku melihat orang ini illa mu'minah, kecuali orang ini orang beriman. Jadi orang yang beriman, kalau dia bermaksiat, taubat. Cepat taubat. Jadi daripada hadis ini, bila Nabi sebut, bila waktu Allah menerima waktu malam, yang dilakukan dosa ketika waktu pagi, menunjukkan ada waktu-waktu untuk Allah Ta'ala terima. Cumanya, sempat ataupun tak sempat, Allah Ta'ala beri panjang ke umur kita itu dalam kekuatan waktu, bertaubatlah, kembalikanlah haram, benda-benda yang duit haram dan sebagainya sebelum datang ajal kita tuan-tuan perempuan. Jadi mudah-mudahan daripada hadis ini tuan-tuan perempuan, Nabi SAW menceritakan kepada kita begitu pentingnya untuk kita bertaubat ketika kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan perempuan, kerana akhir zaman ini kita takut. Nabi SAW, min alamati sa'ah yadhar min mawqitil fujah, di antara tanda-tanda akhir zaman banyaknya mati menunjuk. Jadi ada orang bermaksiat. Tapi dia tak sempat taubat, mati menunjuk. Ramai orang macam tu dalam perempuan. Jadi kalau dah nak bertaubat, nak menyesal, tak guna dah. Jadi itulah yang Allah Ta'ala sebut. Orang-orang di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan apa? Allah kata dalam Al-Quran, dikatakan kepada Allah, wahai Allah, berikan kepada kami anak pada untuk kami beramal dengan sesuatu yang kami dulu tak amal. Kami nak taubat, kami nak beramal. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah kami telah memberikan kepada kamu dengan sesuatu yang cukup? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Apakah kami dah mencukup ke umur kita? Jadi Allah Taala ni cukup bagi umur kita. Kalau umur kita 30 tahun, 30 tahun je Allah kata, hidup kau 30 tahun. 30 tahun tu cukup untuk amal. 20 tahun saja Allah bagi umur kau. 20 tahun tu cukup untuk amal. Jadi jangan pernah kata tak cukup. Allah memberikan kepada kita banyak waktu untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.